Nah, tapi kalau susu kental manis enggak usah ditambahkan gula. Kalau ini harus ditambahkan gula. Tapi kalau iya, tapi kalau misalkan ibu itu enggak suka manis atau ingin mengurangi manis ya, sedikit aja gulanya. Tapi biasanya takarannya satu susu ini untuk 5 sendok. Jadi 5 sendok gula. 5 sendok gula kemudian dimasukkan ke sini. Tuangkan dulu. Kalau nggak pakai susu berapa minum? Yang mau main susu 250. Nah, susu ini 250. Terserah ibu mau pakai susu yang kecil, nggak apa-apa. Terus kemudian ditambahkan maizena. Maizena. Nah, maizena ini ditambahkan 5 sendok. Jadi kalau setengah liter berarti 10 sendok. Perbandingannya 1:1. Jadi maizenanya 5 sendok, gulanya boleh 5 sendok atau dikurangi lebih baik. Iya, dikasih gula soalnya gak manis kan kalau susu ini. Tapi kalau pakai susu kental manis, gak usah ditambahkan gula itu. Boleh. Ah, tidak harus susu warna putih pertanyaannya. Boleh susu warna coklat, boleh susu warna strawberry, bukan warna rasa. Nah, Bu, ini saya tambahkan maizena 5 sendok. Itu panas itu, Bu. Panas. Tapi kecil ya, Bu. Lihat sini dan ada di sini. Bikin di rumah. Tetapi sama mama enggak ada susunya ya. Susu ada enggak ada? Ini makanan yang sangat mudah dan tidak harus digoreng juga enak. Jadi misalkan ibu males goreng itu tidak usah digoreng. Masuk di konsumsi juga enak. Kemudian ditambahkan gula 5 sendok. Susu kedelai ya bisa berarti ya Bu Amel. Bisa. Susu sapi. Oh, belum dihidupkan dulu ya. Thank you.
dikasih tepung ini, tepung maizena, tepung roti nanti. Iya. Ibu-ibu ini sudah mulai mengentang. Bu. Jadi terus, jadi mengentangnya terus ini diaduk ya, terus bentang, ya. Diaduk terus. Panas. Sampai seperti ini. Nah, ini terus bentar lagi dia akan mengental warnanya kuning baru dituang ke wadah. Kalau dikasih warna ya. Boleh dikasih warna. Ya. Nanti tinggal dituang di wadah. Kalau ada apa didiamkan sampai padat. Kalau sudah padat nanti baru bisa dipotong-potong. Kalau ingin digoreng bisa dibalurkan ke sini ya Ibu ya. Boleh dibalurkan ke sini kayak nugget. Pernah goreng nugget kan ya? Nah, seperti itu. Jadi dikasih tepung. Tepungnya dilarutkan dulu. Nah, ini sudah matang ini. Sudah lah Bu ya. Sudah Bu Dian. Terima kasih. Nah, barulah diletakkan di wadah. Di wadah pencetakan. Atau yang kamu cetakan, cetakannya boleh. Ini enggak goreng itu. Iya, mau goreng. Senang. Nah, mungkin bisa saya tunjukkan untuk goreng yang ini Bu. Baru. Nah. Tadi kayaknya aku lihat ada cetakan itu ya, agar-agar ya. Iya. Susu ya, Bu. Nah, bau susu ya. Bau susu. Jadi kayak apa itu, Bu? Ini jadi sebelum di saya untuk baluri saja. Nah, ini saya aduk. Enak tadi rasanya bagaimana, Bu? Enak atau kurang enak? Nah, nanti bisa dicoba. Kurang manis atau sudah cukup? Cukup ya. Jadi itu perbandingannya gulanya 5 sendok. Kalau di situ kan gram ya, Bu ya. Gramnya itu sekitar 5 sendok. Maizenanya juga 5 sendok. Nanti balurannya. Nah, ibu-ibu, ini kita baluri dengan tepung roti. Situ digoreng. Nah, setelah dibalur. Daripada beli cilok, ngono ya. Daripada beli cilok, ya Bu ya. Kalau ciloknya enggak lewat-lewat pula ya kan, cilok kan enggak selalu lewat ya Bu ya. Kalau lewat pas anaknya mah cilok lewat enggak apa-apa. Kalau pas enggak lewat kan bingung. Nah, harus ibunya harus kreatif. Kecilannya kulkas enggak apa-apa. Oh, masih belum panas. Kemudian saya letakkan di tepung roti. Langsung dibalur-balur, enggak usah pakai yang tepung terigu tadi. Langsung dibalur-balur. Jadi bola-bola susu. Ya, bola-bola kue susu, bukan susu. Bola-bolanya. Dicantum di adonan itu jadinya rasa pisang. Ini apa namanya? Ya, ini namanya apa? Kotak-kotak. Kotak-kotak gitu ya. Tahu ini namanya apa? Bu, kalau ini namanya apa? Namanya kue susu, roti susu. Oh, roti susu. Ayo silakan ibu-ibu yang ingin mencoba. Apa? Ini ya. Ya. Iya, Bu. Ya. Roti. Pakai yang ini, Bu. Coba, Bu. Yang ini, Bu. Langsung. Ini, Bu, sendoknya coba sendiri. Nah, langsung enggak apa-apa, Bu. Roti susu goreng. Nah.
mini. Ya. Nah. Monggo Bu kalau pengen nyoba. Nah, jadi kalau enggak serantan ya langsung dimakan enggak apa-apa jadi puding. Terima kasih banyak, Bu. Boleh minta? Ya, makasih banyak, Bu. Iya. Oh. Bu, rasanya, Bu, enak. Enak. Enak, Mbak. Enak, Dek. Dek, siapa namanya? Dek, apa? Enak. Ayo di video. Mbak, enak apa enggak? Enak. Suka. Aduh. Wah, lahap ya. Manis. Manis ya? Manis ya, susu gorengnya. Iya. Susu gorengnya manis. Manis apa enggak? Manis. Manis. Suka? Iya. Suka. Suka? Iya. Oh, suka. Itu ya. Nah, panas apa dingin? Panas. Oh, panas itu. Pinter. Sedikit-sedikit panas ya. Manis ya. Mantap sih sugarnya.